Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mas Bro Teknik dimanapun sahabat Mas Bro Teknik berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan tentunya dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, Mas Bro Teknik kedatangan sebuah speaker aktif merek Polytron ya, dengan kerusakan ya mic ini saat digunakan ya, ada suara grek-grek atau ada suara yang mengganggu ya, sehingga tidak nyaman ya untuk digunakan saat ada acara. Setelah dibongkar ya di bagian dalam sini ya, untuk besi ini kita kasih lem ya supaya lebih kuat dan tidak kendor ya. Yang kendor tadi menyebabkan bunyi krek-krek tadi. Bagian sini tengah. Nah, juga dikasih ini ya. Pemberian lilin, lem lilin. Nah, kemudian bagian sisi sini juga sama ya. Sisi sama. Dikasih ya. Cukup ya untuk pemberian lem lilin ya pada mic wireless ya. Sudah selesai, nanti kita tunggu sebentar untuk kita pasang lagi. Selanjutnya setelah dipasang kembali ya di bagian ujung sini ya, ini juga harus di lem lagi ya supaya lebih kuat ya. Tadi yang di dalam sudah, yang di bagian ujung setelah dirakit, nah ini kita kasih lem lagi ya, supaya betul-betul ya untuk besi yang dua yang di dalam ini kencang ya, tidak kendor lagi. Ini merata ya dalam pemberian lem lilin ini ya, agar tahan lama. Setelah selesai pengeleman ya, kemudian kita pasang lagi ya, kita langsung tes ya. Alhamdulillah ya, mic ini kembali normal ya. Terima kasih buat sahabat Mas Bro Teknik yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.